Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial untuk mendaftarkan free ongkir di Shopee. Sebenarnya saya bukan penggemar free ongkir Shopee sebagai penjual ya, tapi aturan yang terbarunya mewajibkan kita harus untuk me-upload foto kita selfie dengan KTP. Saya terpaksa melakukannya bukan demi free ongkirnya, tapi demi fitur must uploadnya yang sekarang terkunci jika kita tidak melakukan selfie dengan KTP. Nah, menunya cukup Menunya berbeda letaknya. Jika sebelumnya ada di banner atas ini, sekarang disediakan dengan menu tersendiri. Menunya ada di sini, free, gratis ongkir. Di sini dijelaskan tentang promo gratis ongkirnya. Jika Anda sebagai buyer, skip aja, langsung ke bawah, pilih daftar sekarang. Nah, masukkan nomor KTP, kemudian tambahkan foto Anda. Kalau kesulitan selfie sendiri, ya lakukan, jangan lakukan selfie jika kesulitan. Lakukan help free, minta tolong untuk difotokan. Saya upload di sini. Setelah diisi semua, nomor KTP, kemudian foto selfie-nya, centang di sini, saya bersedia bla bla bla, kemudian kirimkan. Nah, pendaftaran kamu akan diproses 1 hari kerja. Shopee akan mengirim notifikasi melalui aplikasi Shopee. Sekarang tinggal ditunggu sampai si Shopee mengkonfirmasinya. Sebenarnya fitur yang paling-paling saya butuhkan dari verifikasi ini adalah must uploadnya. Karena malas rasanya mengupload satu persatu jika kita bisa menggunakan Excel. Untuk must uploadnya, lain kali akan saya bikin videonya baik untuk di Shopee maupun Bukalapak. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.